Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali saya melakukan patuan aktivitas Merapi pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Maret ya, 2021. Masih dari lantai 3 Menara Gardu Pandang Merapi ya. Ya, pagi ini tampaknya Merapi masih diselimuti awan yang cukup tebal sekali. Saya masih sendirian di kawasan Gardu Pandang Merapi ini. Ya, di bawah menara ini ada kegiatan camping yang dilakukan oleh sejumlah pemuda ya. Ya, memang tempat ini memang sangat bagus ya untuk kegiatan-kegiatan ya, alam ya. Berkemah di tempat ini dari kemarin sore ya. Masih istirahat. Ya, inilah kaki Merapi yang masih secara utuh masih belum menampakkan diri ya. Merapinya pagi ini ya cukup tebal sekali ya. Inilah hulu Sungai Boyong. Yang tampak di layar ini adalah Bukit Turko dan Pelawangan ya. Sebelah kanan Turko, sebelah kiri adalah Bukit Pelawangan. Ya, perlahan-lahan mulai kelihatan ya kaki Merapi. Setelah tadi sempat tebal sekali awannya. Ya, kita akan lihat hulu Sungai Boyong ya di tempat ini nih. Ya, perlahan mulai bergerak ya awannya. Menyelimuti Merapi ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita lihat pagi ini Gunung Merapinya dari kaki hingga puncak. Lumayan kencang ya. Nah, ini awannya udah mulai bergerak ya. Bergerak cepat ke arah timur. Sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa melihat visual Merapi ya.
puncak Merapi bisa kita lihat ya, meskipun samar-samar. Nah, inilah puncak Merapi mulai terlihat pada pukul 05.57 WIB ya, hari ini hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, atau Minggu Legi. Ya, awan lentikulernya bersusun sangat indah sekali ya, dan perlahan-lahan awannya ini mulai menghilang ya, karena ketiup angin yang cukup kencang sekali ke arah timur ya. Ya, masih terbentuk awan lentikulernya bersusun ya. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, saya masih di Lantai 3 Gedung Pandang Merapi di Objek Wisata Kaliurang. Hari ini juga bertepatan dengan tanggal 7 Ruah ya, Minggu Legi ya. Mudah-mudahan sahabatku, dulurku dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kawasan Gardu Pandang ini ramai sekali minggu ini ya. Nah, ini lagi pada foto-foto. Ramai sekali ya minggu ini ya, pada pelesiran di Kaliurang ya, di antaranya di Gerdu Pandang Merapi ini. Meskipun Merapi sampai pagi ini ya, sekitar pukul 6:30 pagi, masih belum terlihat kondisi puncaknya, masih kawasan kaki karena memang tertutup oleh kabut dan awan yang tebal sekali. Ya, demikian visual saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.